Halo, selamat datang di channel saya. Di video kali ini, kita akan membahas fakta unik dan menarik tentang peradaban Mesir kuno, salah satu peradaban tertua dan terbesar dalam sejarah manusia. Apa saja fakta yang mungkin belum Anda ketahui tentang Mesir kuno? Mari kita simak bersama. Fakta pertama, salah satu Firaun terbesar Mesir adalah seorang wanita yang menyamar sebagai pria. Namanya adalah Hatshepsut, yang memerintah selama lebih dari 20 tahun pada dinasti ke-18. Dia berpakaian seperti pria dan meminta untuk digambarkan sebagai pria dalam hieroglif dan patung yang merepresentasikan dirinya. Dia juga berhasil membawa Mesir ke dalam periode kemakmuran dan perdamaian. Fakta kedua, Firaun Akhenaten adalah seorang interseks yang memiliki karakteristik fisik perempuan dan laki-laki. Dia juga mencoba mengubah sistem agama Mesir dari politeisme menjadi monoteisme, dengan menyembah Dewa Aten, Dewa Matahari. Dia adalah ayah dari Tutankhamun, Firaun Buddha yang terkenal karena makamnya yang megah. Fakta ketiga, Mesir kuno memiliki sistem penulisan yang sangat kompleks dan indah, yang disebut hieroglif. Hieroglif adalah simbol-simbol yang merepresentasikan suara, kata, atau konsep. Ada sekitar 700 hieroglif yang berbeda, dan penulisnya harus menguasai semuanya. Hieroglif dapat ditulis dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri, atau dari atas ke bawah, tergantung pada gambar-gambar yang ada. Fakta keempat, Mesir kuno juga dikenal karena kecintaannya terhadap kucing. Kucing juga dikaitkan dengan Dewi Bastet. Kucing dianggap sebagai hewan suci yang melindungi manusia dari ular dan tikus. Dewi kesuburan, kebahagiaan, dan perlindungan. Orang Mesir kuno bahkan memomikan kucing mereka sebagai tanda penghormatan dan memberikan persembahan kepada Dewi Bastet. Fakta kelima, Mesir kuno memiliki obat-obatan yang cukup aneh dan tak lazim. Misalnya, mereka menggunakan kotoran buaya untuk mengobati kesurupan, karena mereka percaya bahwa setan tidak suka dengan bau yang mengerikan. Mereka juga menggunakan selada sebagai afrodisiak dan kontrasepsi, karena mereka menganggap selada sebagai simbol Dewa Min, Dewa Kesuburan dan Panen. Fakta keenam, Mesir kuno memiliki piramida yang menakjubkan, yang merupakan salah satu dari 7 keajaiban dunia kuno. Piramida Giza adalah piramida terbesar di Mesir, yang dibangun untuk mengubur Firaun Khufu, Hafre, dan Menkaure. Piramida Giza memiliki tinggi sekitar 146 meter, dan terdiri dari sekitar 2,3 juta batu bata yang masing-masing beratnya sekitar 2,5 ton. Piramida Giza juga sejajar dengan bintang-bintang di rasi Orion, yang dianggap sebagai tempat asal para Firaun. Fakta ketujuh, Mesir kuno memiliki Sungai Nil, yang merupakan sungai terpanjang di dunia. Sungai Nil adalah sumber kehidupan bagi orang Mesir kuno, karena menyediakan air, tanah subur, makanan, dan transportasi. Sungai Nil juga memiliki siklus banjir tahunan, yang disebut inundasi, yang membawa lumpur kaya nutrisi ke dataran rendah. Orang Mesir kuno mengembangkan sistem irigasi dan pertanian yang canggih berkat Sungai Nil. Itulah beberapa fakta unik dan menarik tentang peradaban Mesir kuno. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan Anda. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.